Sobat Emson, apa kabarnya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas reset HFSI Live 4 di mesin Fuji Xerox. Oke, reset HFSI adalah reset seperti consumable spare part atau yang perangkat yang udah live di mesin fotokopi tersebut. Oke teman-teman, kita coba masuk ke reset HFSI counter. Oke, pertama tekan 0 kemudian start. Kemudian kita masukkan passwordnya 6789. Kemudian confirm. Pilih tools. Kemudian kita pilih maintenance diagnostic. Kemudian kita pilih adjustment order. Ini dia reset HFSI counter. Di sini kalau ada yang merah, kita perlu reset. Seperti kalau consumable-nya IBT RAM itu ada LED-nya, kita bisa reset teman-teman. Oke. Mungkin itu saja ya teman-teman. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye teman-teman. Oke.